Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardian Chow. Buat yang nonton video ini, semoga dilancarkan segala urusannya ya. Kali ini kita kedatangan paket sebuah unit teleskop dari Discovery Optik. Apa saja isinya dan apa saja kelengkapannya di dalamnya ini, mari kita bahas bersama-sama agar tidak ada kesalahan saat pembelian ya. Oke okay, langsung saja kita buka paketnya bersama-sama. Ini dia guys, paketnya masih tersedia dengan rapi ya. Oke, langsung saja kita buka. Oh. Langsung saja kita buka. Oh ya, ini paketnya datang pagi tadi. Dari sisi atas terdapat logo Discovery. Dari sampingnya ada anti getar, anti air, dan lain-lainnya. Terus di sampingnya lagi ada Discovery Optik seri LHD NP 8-32 x 50 SFER FFP, dan ini model retikalnya. Menyala di tengah. Sampingnya lagi sama seperti di samping sebelah. Dan ini logo Discovery Optik lagi. Kita buka. Wow. Terdapat lapisan busa foam. Tebalnya mungkin ini sekitar 1 senti. Untuk pembelian unit teleskop ini jangan khawatir ya, karena ini sangat aman dilapisi busa foam yang tebal seperti ini. Jangan takut kalau barangnya rusak, pasti aman. Dan ini kartu spesifikasi, buku, kertas quality control sudah terisi semua. Ini sama manual book yang bisa bahasa Inggris, bisa baca sendiri-sendiri ya seperti ini. Mendapatkan satu kain lap pembersih lensa yang ada logo di Discovery-nya. Mendapatkan kunci L. Udah pasti ya, ini mounting double baut rail 11. Mendapatkan baut cadangan 2 biji, terus kunci L nya dan ini yang kita tunggu-tunggu, unitnya ada sunhead nya ini sunhead atau anti silau. Kita taruh sini dulu. Ini guys unitnya. Dari belakang terdapat tutup lensa seperti ini. Di depannya model flip-flop ya tutupnya. Kita lepas dulu. Dari belakang ada setilan mata untuk main plus. Di atasnya ada grafir Discovery Optik. Di samping kiri terdapat seri LHD 8-32 x 50 SFER FFP Z. Untuk 8-32 ini adalah pembesaran atau zoom dari yang terkecil itu 8-32. Untuk 50 ini diameter depannya ya 50 mm. Untuk SFP ini side focus
atau disebut juga paralaks samping. Dari yang terkecil itu 15 yard, 25, 50, 100, 200, 500 sampai tak terhingga. Untuk IR ini adalah illumination reticle. Artinya itu pencahayaan dari retika ya. Dari 1 sampai ada sampai berapa ini pencahayaannya? Sampai 6. Ada 6 pencahayaan ya. Seperti ini menyala, mati, menyala lagi, mati. Seperti itu. Terus yang FPP ini adalah fresh focal plane. Artinya itu bukan hanya target yang membesar ketika kita zoom. Jadi reticle-nya juga ikut membesar ya. Di atasnya terdapat grafir zero stop 0,1 emrat. Dan di samping kanannya 0,1 emrat. Untuk bagian atas itu untuk setilan atas bawah, dan bagian kanan untuk setilan kiri kanannya ya. Di samping kirinya terdapat logo Discovery. Jadi untuk topnya ini ukuran 30 mm. Untuk puting lensanya berwarna hijau, depannya juga berwarna hijau. Mantap nih, keren. Mungkin itu saja. Oh, reticle-nya kita coba. Untuk reticle-nya kita coba di GoPro ya. Kita lihat nanti di GoPro bagaimana kecerahannya, berapa luas view-nya. Kita lihat di GoPro. Oke, lanjut kita ke GoPro dulu. Oke, ini dia teman-teman, hasil di jarak 20 meter. Terus kita lanjut di jarak 30 meter ya. Nah, dan ini jarak 30 meter. Terus kita lanjut ke 40 meter lagi. Ini di jarak 40 meter. Bening sekali, bening sekali teman-teman. Mantap. Cuacanya sedikit mendung ya. Ini jarak 50 meter. Seperti ini ya tampilannya. Ingat ya, ini cuacanya sedang mendung. Masih saja sejernih ini. Bening sekali. Dan ini yang terakhir di jarak 150 meter, teman-teman. Sangat-sangat bening, jernih sekali ya. Inilah tampilan baru dari Discovery Optik seri LHD NP 8-32x50 SFER yang sudah FFP ya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya. Itu dia tadi pembahasan kita tentang teleskop Discovery ya. Saya sangat menyukainya dari reticle-nya ya, itu tidak terlalu buyang, tidak seperti teleskop-teleskop pada umumnya. Oke, saya Abdi Ancau undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.